Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan bermain game Mud Runner lagi guys ya. Kali ini kita akan evakuasi guys truk dan mobil-mobil saya yang terguling ya guys ya. Di sini semua guys ngumpulnya guys. Jadi nanti saya ceritain guys, ini kita sambil jalan dulu. Oke, langsung kita jalan. Kita akan evakuasi pakai truk pengangkut kayu ini guys. Soalnya truk yang mau kita evakuasi semua itu sudah terguling semua ya guys ya. Waduh, jadi ini ceritanya kita mau evakuasi satu truk pakai truk yang lainnya. Malah truk yang lainnya itu malah ikutan terguling guys ya. Sangat-sangat membagongkan sekali guys. Dan sampai 3 juga nih coy di sini. Oke lah coy, kita langsung UTV saja menuju lokasinya guys ya. Oke lah guys, gaspol saja. Waduh, terpuruk nih coy. Oke, kita gaspol saja lah guys. Waduh, tenggelam guys ban sebelah kirinya guys. Kira-kira dengar atau tidak guys ya suara saya, atau kekencangan ini guys. Waduh, tenggelam guys bannya coy. Wow, tenggelam guys bannya coy. Gile, saking dalamnya guys ya lumpurnya ini. Waduh, stuck coy. Paksa kita nge-winch. Apakah ada atau tidak yang di depan? Oke, kita di sini saja nge-winch-nya. Oke, kita gaspol lagi guys. Ternyata sangat-sangat dalam ya guys ya. Wow, dalam sekali coy lumpurnya. Waduh, weh, nabrak apa ini guys? Kita nabrak kayu guys. Oke, lanjut jalan lagi. Waduh, sangat mengekstrim coy. Oke, dan untuk truk yang akan kita evakuasi, wih, harus terguling lagi guys. Ini di sini guys. Oke, nanti kita belok kanan saja. Lewati kubangan di depan ini guys. Oke, kita langsung belok kanan saja lah guys. Soalnya ini di depan ya guys ya. Waduh, itu guys truknya coy. Gimana nih kita guys ya evakuasi truk yang di depan ini. Aduh guys, itu nampak rodanya guys ya. Terguling ini guys ceritanya. Waduh, bisa atau tidak guys ya evakuasinya. Oke, coba kita tarik saja langsung. Waduh, sulit sekali nih guys sepertinya evakuasinya. Waduh, oke guys ya. Waduh guys, sepertinya bisa juga. Ayo. Oke coy, intinya sudah tidak terbalik lagi guys ya. Oke, kita tinggal tarik naik aja guys truknya. Waduh, susah sekali nih guys lokasinya. Ayo kita putar balik dulu. Awas coy. Jadi guys, kita tinggal tarik naik saja guys ya truknya ini. Oke, kita mundur sejenak guys. Set, oke, mantap coy. Hati guys, hati-hati. Oke, kita tinggal tarik naik guys. Gaspol. Waduh, itu sampai berapi-api guys ya. Karena truknya ini mau rusak guys. Oke, kita sudah naik. Dan kita tarik. Kita gantian evakuasi yang sebelah sana guys ya. Itu pun terguling juga guys. Waduh, gimana ini ceritanya guys ya. Bisa terguling semua guys.
Jadi pertamanya kita akan evakuasi truk yang warna biru sebelah sana, guys. Pakai truk yang terguling ini, malah ikutan terguling, guys. Dan setelah itu kita akan evakuasi yang truk yang dua sana pakai truk ini, malah terguling juga, coy. Waduh, sambung menyambung ya, guys ya, ceritanya. Oke, kita ganti yang sebelah sini lagi, guys. Oke, kita coba keluarkan dulu ya, guys ya, truk ini dari sini. Takutnya malah masuk. Waduh, ini sampai berapi-api, guys. Karena truknya ini sudah rusak ya, guys ya. Waduh, guys. Kita keluarkan dulu, coy. Kita keluarkan menuju jalan. Oke, waduh, berapi-api nih, guys. Kita keluarkan dulu, coy, ke sini. Oke. Kita matikan mesinnya. Lalu kita pindah lagi ke truk yang tadi, guys. Oke, kita tinggal nyebrang sungai ini ya, guys ya. Waduh. Semoga saja sungainya ini tidak terlalu dalam sampai mengakibatkan truk kita mati, guys. Waduh. Mantap ini, coy. Waduh. Semoga saja tidak dalam ya, guys ya. Oke lah, coy, langsung aja kita nyebrang, guys. Waduh. Ternyata cukup dalam juga, coy. Wah, kena demek kita, guys. Waduh, kena demek juga ya, cuy. Oke, kita berhasil nyebrangnya. Oke, kita tinggal evakuasi truk yang ada di sana, guys. Wow. Waduh. Ini kita di pasir pantai, guys. Akan evakuasi truknya. Wih, tenggelam, guys. Waduh. Oke, kita akan evakuasi yang traktor warna oranye ini, guys. Waduh, gimana ini, coy? Malah nyangkut pohon pula nih, guys. Wih, awas terguling juga, coy. Waduh, ini pohonnya nggak bisa diajak kompromnya, guys ya. Waduh, tenggelam, guys, truk kita. Wih. Wow, malah terpuruk, coy. Sulit sekali nih, guys, medannya. Oke. Wow. Kita kesana lagi, guys, putar balik. Ini. Oke. Kita evakuasi dari sini, coba, guys, kita tes dulu apakah bisa atau tidak. Wih, hati-hati, coy, jangan sampai truk kita terguling lagi. Oke, kita mundur, guys. Ayo, gaspol. Oke, coy, sudah tidak terguling lagi, guys ya, truknya. Kita tarik mundur sajalah, guys. Oke, kita tarik terus. Kita tarik terus, guys. Awas terguling lagi, guys. Awas. Waduh. Hati-hati, coy. Widih, nyaris terguling lagi, guys. Truknya. Oke, salah. Oke, kita tarik lagi. Waduh, itu pun sudah berapi-api, guys ya, truknya. Oke lah, guys, kita kendari saja, guys, truknya. Yang penting tidak sempat mati mesin, guys ya, truknya. Traktor, guys. Mana ini, guys? Oh, ini, guys, ya. K8400 Spider, guys, namanya. Oke, langsung kita jalan. Widih. Knalpotnya sampai nembak-nembak, coy. Hati-hati, guys. Hati-hati, coy. Ayo kita gaspol keluar. Awas terguling lagi, hati-hati. Oke. Kita parkirkan di sini saja, guys, traktornya ini. Oke lah, coy, kita parkirkan di sini. Kita akan matikan mesinnya. Kita pindah lagi ke truk yang sebelah, guys. Kita tinggal evakuasi truk yang warna biru ya, guys ya. Waduh,
Ini cuman ya guys ya. Kita sepertinya harus naik ini guys ke sana. Waduh. Tuh guys truknya yang warna biru di sana. Gimana ini guys cara evakuasinya? Waduh. Hati-hati coy. Waduh, ini pun naiknya mereng kita guys ya. Ini rawan terguling ini guys. Ini kita terpaksa nge-winch. Kita bantu guys supaya tidak terguling ya guys ya. Wih, pelan coy. Ini kita bantu nge-winch guys supaya tidak terguling. Wih, pelan coy. Oke, kita sudah lurus. Kita tinggal gaspol saja naik guys. Ayo gaspol. Ayo guys, waduh. Tersangkut guys tengahnya. Waduh, ini terpaksa nge-winch lagi sepertinya. Kita bantu nge-winch. Waduh, mana itu guys? Oh, itu guys ya. Kita gaspol. Kita bantu nge-winch guys. Oke, sudah berhasil kita naik. Itu guys truknya yang akan kita evakuasi. Kita putar balik saja dulu. Ini pun lokasinya sempit sekali guys untuk evakuasi truknya. Waduh, nabrak pohon guys. Wih, hati-hati guys. Kita mundur lagi. Kita gaspol. Itu guys truknya guys. Oke, langsung saja kita evakuasi. Oke. Awas guys. Oke, kita tarik naik ya guys ya. Kita tarik naik guys. Kita pakai winch-nya saja. Kita tarik mundur lah coy. Waduh, ini kalau dilepas pasti apa guys. Wih, awas terguling. Waduh, waduh, terguling juga kita guys. Waduh. Wah, malah truk yang untuk evakuasi terguling guys. Jadi ceritanya begini guys ya, yang menyebabkan truk-truk yang lain pun pada terguling. Oke, ini kita keluarkan dulu guys. Oke, kita naikkan dulu nih guys. Kita gantian evakuasi truk yang ini ya guys ya, pakai truk yang terguling tadi. Untungnya saja truk ini tidak rusak, karena ini truk yang untuk memperbaiki guys. Oke, kita gantian evakuasi truk ini. Gimana guys caranya? Oke. Waduh, nggak bisa guys. Salah guys ya. Salah nyantolkan kita cuy. Wih, bentar. Oke. Waduh, nggak kuat guys. Waduh, terlalu berat ya guys ya truknya untuk dievakuasi pakai truk ini. Hati-hati guys. Waduh. Oke, sudah berhasil guys. Jadi semuanya ini kita sudah berhasil ya guys ya untuk evakuasi truknya semua ini. Yang pertama itu ada di sana, dan yang kedua itu di situ guys, dan yang ketiga ini malah yang evakuasi truk-truk yang ketiga ini malah ikutan terguling tadi guys. Oke, kita coba turunkan saja. Kita parkir semuanya guys bersamaan. Pelan-pelan guys. Ini rawan terguling lagi guys ya di sini truknya. Oke, hati-hati. Waduh, kena demek lagi kita coy. Oke, kita parkirkan truknya. Kita parkirkan di sini saja guys. Oke.
Kita matikan mesinnya guys ya. Kita pindah ke truk yang barusan kita evakuasi. Oke. Bisa-bisanya ikutan terguling juga guys. Wih, awas terguling lagi coy. Widih. Saking ekstrimnya guys ya medannya. Wih, hati-hati guys. Wih, pelan-pelan guys, nggak nampak. Waduh. Waduh, kena damage lagi kita coy. Saking dalamnya sungainya guys. Oke, kita sudah berhasil mengevakuasi truknya semua guys. Waduh, ini ada pepohonan nih guys. Nggak bisa dievakuasi ya guys ya pepohonannya. Oke lah coy, kita parkirkan di sini saja. Jadi kita sudah berhasil ya guys ya untuk mengevakuasi ketiga truknya guys, malah keempat truknya guys ya. Soalnya yang ini malah ikutan terguling juga guys. Oke lah coy. Jadi sampai di sini saja untuk video kali ini. Next kita akan apa lagi guys? Mungkin angkat kayu ya guys ya kita next bermain game ini. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.